Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rili really Channel. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial atau informasi berkaitan tentang cara pendaftaran atau cara membuat perjanjian online. Untuk RSCM Cipto, nah, hal ini sangat cocok bagi teman-teman yang sekarang sedang berobat atau mau berobat ke RSCM. Teman-teman tidak perlu antri di pendaftaran, melainkan teman-teman bisa daftar secara online sehingga teman-teman nantinya tinggal cetak aja buktinya, kemudian teman-teman langsung ke poli. Jadi, tidak usah antri di pendaftaran, ya, teman-teman, karena jika antri di pendaftaran biasanya dari... Malam-malam hari, ya, teman-teman. Teman-teman harus antri. Namun, untuk lewat online ini, teman-teman cukup datang setengah jam sebelum jadwal pemeriksaan. Nah, jadi, teman-teman, sebelum jadwal pemeriksaan, teman-teman harus datang kemudian cetak administrasinya, teman-teman. Selanjutnya, jika sudah mencetak, nanti teman-teman tinggal langsung aja pergi ke poli yang kalian tuju. Nah, bagaimana untuk caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Nah langkah yang pertama silahkan teman-teman untuk download terlebih dahulu aplikasi RSCMQ seperti ini. Untuk aplikasinya sekarang sudah tersedia di Play Store atau di App Store ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman untuk cari aja dengan pencarian RSCMQ ya teman-teman. Nah nanti akan muncul... Aplikasi yang ini, silahkan teman-teman untuk registrasi terlebih dahulu. Untuk cara registrasi, sudah saya buatkan juga tutorialnya. Silahkan teman-teman untuk melihat cara pendaftaran atau cara membuat akun RSM, sehingga teman-teman bisa akses RSMku ini. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke aplikasi RSMku ya. Baik teman-teman, ini adalah tampilan dari aplikasi RSMQ Di sini banyak sekali fitur-fitur yang diberikan oleh aplikasi RSMQ Ada perjanjian online, kemudian jadwal dokter, kemudian pencepatan pelayanan. Nah, di sini karena kita ingin melakukan perjanjian secara online atau teman-teman ingin melakukan kontrol, silakan teman-teman untuk klik pada menu perjanjian online. Nah, pada menu ini bisa kita lihat di sini ada tulisan perjanjian online tidak ditemukan karena kita belum melakukan perjanjian online atau belum menambahkan ya, teman-teman. Nah, di sini untuk cara menambahkannya sangat mudah. Silakan teman-teman untuk tekan tanda plus ya di bagian kanan bawah. Silakan teman-teman untuk klik ya. Nah, selanjutnya di sini kita diharuskan untuk mengisi 5 formulir ya, teman-teman. Yang pertama yaitu tanggal kunjungan untuk tanggal kunjungan ini, pastikan kita mengikuti instruksi dari dokter. Jika teman-teman disuruh kontrol dua minggu ke depan, maka silakan teman-teman hitung dua minggu setelah teman-teman periksa dari sekarang. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang baru periksa atau baru mau datang ke RSCM, silakan teman-teman untuk pilih sesuai dengan keinginan teman-teman dan pastikan terlebih dahulu untuk jadwal dokternya tersedia ya. Nah selanjutnya yaitu kita diharuskan untuk memilih poli atau klinik ya Nah silahkan teman-teman cari poli yang teman-teman tuju Misalkan teman-teman ingin ke poli THT Maka silahkan teman-teman cari poli THT ya Dan pastikan kembali teman-teman tidak salah untuk memilih poli ya Jika sudah silahkan teman-teman untuk klik selanjutnya Di sini kita diharuskan untuk memilih dokter ya teman-teman Nah dan di sini sudah ada jadwal dokter kemudian kuotanya teman-teman. Nah untuk kuota ini pastikan teman-teman setelah melakukan kontrol langsung daftar ulang ya teman-teman sehingga teman-teman kebagian kuotanya. Nah dan untuk kuotanya ini pada jam 9 sampai jam 10 yaitu 4 orang kemudian jam 10 sampai jam 11 4 orang. Dan teman-teman jika kuotanya sudah full maka teman-teman tidak bisa untuk melakukan pendaftaran secara online Artinya, teman-teman harus daftar secara manual datang malam-malam, ya. Nah, selanjutnya kita diharuskan untuk mengisi jenis pembayaran. Untuk jenis pembayaran ini bermacam-macam, ya, teman-teman, mulai dari pribadi, kemudian perusahaan, kemudian jam kesda, dan jaminan kesehatan nasional atau BPJS, ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengguna BPJS, silahkan teman-teman untuk klik pada jaminan kesehatan nasional atau JKN. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman masukkan nomor kartu BPJS teman-teman, kemudian silahkan teman-teman untuk klik cek nomor rujukan. Nah, nantinya akan muncul rujukan ya teman-teman kita itu dirujuk ke cipto itu dari rumah sakit mana karena untuk aplikasi ini sudah terintegrasi ya teman-teman sehingga teman-teman untuk rujukannya itu akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman untuk nomor kartu BPJS, kemudian nomor rujukan, rumah sakit perujuk, kemudian tanggal rujukan dan di sini yang paling bagus adalah ada sisa masa aktif rujukan Jadi bagi teman-teman yang masa rujukannya sudah habis Silahkan teman-teman untuk meminta kembali ke rumah sakit rujukan teman-teman Nah jika sudah silahkan teman-teman untuk klik selanjutnya Nah di sini kita diharuskan untuk membaca perhatian ini teman-teman Kemudian jika sudah silahkan teman-teman untuk centang Saya menyetujui untuk membuat perjanjian Silahkan teman-teman untuk centang ya, jika sudah langsung klik buat perjanjian. Selanjutnya kita akan disuruh untuk input pin aplikasi RSMQ ya, silahkan teman-teman ikuti instruksinya. Nah, jika sudah nanti akan muncul tampilan seperti ini, pendaftaran perjanjian online berhasil. Nah, ini artinya kita sudah berhasil melakukan pendaftaran secara online. Jadi teman-teman tinggal datang aja ke RSCM kemudian untuk cetak bukti perjanjiannya ya teman-teman. Nah, ini dia adalah salah satu contoh dari bukti perjanjian online ya teman-teman. Nah, ini adalah bukti perjanjian online di sini ada nomor rekam medis Kemudian tanggal kunjungan ya teman-teman, kemudian yang paling penting adalah perjanjian ID. Nah nantinya untuk perjanjian ID ini kita akan cetak pada mesin cetak ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini ada poli yang akan kita tuju, kemudian dokter yang akan menangani, serta waktu yang akan kita tuju. Nah selanjutnya untuk pembayaran di sini ada tulisan jaminan kesehatan nasional atau menggunakan BPJS. Nah teman-teman juga bisa scan barcode nantinya pada pendaftaran atau pada cetak pendaftaran ini ya teman-teman. Nah untuk cara cetak atau cara ngeprintnya akan saya share videonya di video setelah ini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengikuti step by step dari video ini. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menjadikan wawasan untuk kita semua dan bagi teman-teman yang masih bingung, silakan teman-teman untuk bertanya di kolom komentar. Nanti mari kita sama-sama berdiskusi untuk memecahkan permasalahan ini ya, teman-teman. Atau bagi teman-teman yang memiliki pengalaman seputar pendaftaran perjanjian online, teman-teman bisa sharing ya di kolom komentar supaya yang lain tahu bagaimana pengalaman teman-teman. Nah, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui semua pemberitahuan terbaru dari Rili Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.